Sorotan lain, Saudara, Presiden Joko Widodo berkunjung ke kawasan Pasar Mawar, Kota Pontianak. Selain memastikan stabilitas harga kebutuhan bahan pokok, Jokowi juga berpamitan dan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kembali melakukan kunjungan kerja ke Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Lokasi yang didatangi adalah kawasan Pasar Mawar. Peninjauan sekaligus untuk memastikan bahwa kebutuhan pokok bagi masyarakat aman dan harganya stabil. Dalam kesempatan ini juga Jokowi menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf atas kekurangan dan kekhilafan selama 10 tahun memimpin. Bawang merah yang biasanya di atas 30, nanti sudah turun menjadi 26 ribu, bawang putih juga 34 ribu, saya kira ini baik. Cabai rawit 60 ribu, saya untuk menjaga stabilitas harga dibandingkan pasar-pasar lain di Jawa hampir sama. Untuk menjaga stabilitas harga ini seperti apa, Pak, ya, dari pemerintah pusat, Pak? Ya, kita akan mengatur pasokannya, jasa pasokan lalu ada distribusi yang berapa, transportasi yang berapa, semuanya akan baik. Pak, tadi sempat pamit dengan masyarakat, Pak, ini apakah untuk sebagai pamitan juga kepada masyarakat, Pak? Ya, kan penting lah, datang dengan muka, menggunakan tugas, dan pamit, dan juga pamit. Ya, siap.